ini. Pacar Dede. Doa terbaik untuk Dede. Amin ya Allah. Baik. Amin. Insyaallah jodohnya baik. Amin. Amin. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum, ini semuanya pasti kaget aku lagi bersama Dede Lesti. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bila. Kita tahu di hari ini bahwa si Dede Lesti lagi syuting Taiping Tasbih. Dan sekarang ada Tete Jasmine Aprilia, istri dari Ustadz Sosmed. Itu Tom Yum juga ya, nanti coba yang diserang Tete. Buatan Tete. Belajar? Gampang gak calon istri? Belajar. Iya, harus belajar. Bagaimana nampak keakraban mereka berdua di acara Tasbih hingga rencana si Dede Lesti yang mau belajar masa. Hingga hal tersebut membuat Jasmine juga bahagia calon istri soleha. Dan hal itu pun ia sampaikan kepada Ustadz Subki yang juga ada di situ. Ustadz, ini udah ada yang mau belajar masak Ustadz? Wah iya dong. Gimana? Tentu saja Ustadz Subki mendukung apa yang akan dilakukan oleh Lesti tersebut. Tentunya karena Lesti ingin menjadi istri yang soleha bagi Rizky Billar. Masya Allah, calon istri soleha ini udah mau belajar masak. Wow, 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 sungguh sangat buat kita seneng guys di hari ini. Yang mana Dede Lesti ingin memberikan pelayanan yang terbaik sebagai seorang istri. Hal itu terungkap di acara Tasbih. Maksudnya di sela-sela acara Tasbih. Demi Rizky Billar, ia merajuk pada Jasmine Aprilia, istri Ustadz Sosmed, untuk belajar masak. Tentu hal itu membuat kita bahagia dan bangga sama si Dede. Mau terus berkarya, mau terus berusaha untuk memberikan hal yang terbaik bagi orang yang mencintainya. Tak hanya bagi keluarganya, tapi bagi calon imamnya Rizky Billar. Sehingga Jasmine pun mendoakan mereka. Emang kapan aja? Ya, semoga apa yang didoakan oleh Jasmine Ustadz Sosmed tersebut menjadi kenyataan. Apapun yang didoakan demi mereka berdua, demi kebaikan, demi hubungan Lesti dan Billar di masa mendatang, tentunya kita amini guys, amin. Semoga hal itu menjadi kenyataan. Istri soleha, sakinah mawaddah warahmah. Dan akhirnya mereka bahagia selama-lamanya. Tentu kita berharap bahwa hubungan Lesti dan Billar entar bisa berakhir di pelaminan dan mereka berdua akhirnya bisa bahagia sip. Seperti cerita di dongeng-dongeng, tapi ini bukan dongeng, ini adalah kenyataan kisah cinta dan cerita Lesti dan Billar yang tentunya selalu penuh doa karena saking baiknya mereka berdua, yakni baiknya Lesti maupun Rizky Billar sendiri. Oke, itu saja kabar terbaru terbaper yang mana si Dede udah mau belajar masak demi kekasihnya ini. Bagaimana menurut kalian, seneng tidak? Ya kalau kalian seneng jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan update terbaru dan info terbaru dari kita mengenai kapal cut kita siapa lagi kalau bukan Lesti dan Billar. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.